kita tahu. Bahkan semua tahu tentang apa yang mereka alami. Saudara-saudara kita tak selalu bernasib sama. Tak semua kaya raya. Dan tak semua pula hidup berjaya. Sementara belum tampak menyemburkan sinar indahnya, burung pun belum terdengar bernyanyi bersendirian. Tapi suara jangkrik tetap setia menemani perjalanannya menuju sawah, padang tempat usaha, padang menyambung nyawa. Cangkul dan garuk seakan jadi teman bicara, menebar benih dengan senyum mereka. Seakan tak peduli peluh yang ia suka. Ialah seorang petani yang menyediakan jagung, padi, bahkan kopi. Kususuri seluruh beluk kota ini, melangkahkan kaki sambil kulihat sang mencari rezeki. Gerakan tangan mencabut rumput ilalang, bantu sang petani ringankan beban. Kulirikkan pandangan sambil kutunjukkan senyum keikhlasan. Berteriak, menawarkan apa yang ia punya. Menawarkan apa jadi sumber usaha. Wajah lesu ia tutup dengan senyum sayang. Sepi, sunyi, malu merugi. Apa itu yang ia pikirkan? Apa itu yang ia takutkan? Tetap berteriak menawarkan barang jajakan. Tetap semangat demi apa yang jadi tujuan. Itulah ia, pedagang dengan hati yang rupawan. Dunia memang tak selalu sama. Ada yang jelata, juga yang kaya. Kaya jadi sorot dunia maya. Jelata jadi pandang sebelah mata. Tersenyum melihat keramaian akan apa yang ia jajakan dan apa yang ia dapatkan. Dan kini aku yakin, rakyat kecil yang tak punya banyak uang bukan berarti tak bisa bahagia, karena bahagia itu berasal dari kemauan untuk berusaha. Usaha untuk membuat diri sendiri, bahkan orang lain bahagia. Tak harus kaya, cukup bersyukur. Maka itu akan buat hidup kita lebih makmur.